Okay, assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Kita dah sampai train yang nombor 3. So tadi sebentar tadi kita dah pergi ke galeri sejarah Kuala Kubu dan kita telah pergi ke kedai craft tentang pembuatan parang dan keris, dan hari ini kita sampai di satu tempat di mana di sini akan diceritakan bagaimana seni mempertahankan diri orang Melayu. Seperti mana Syed Masyur dulu gunakan semasa menentang penjajah, dan saya percaya semua bangsa ada identiti masyarakatnya tersendiri. Begitu juga dengan bangsa Melayu. Jadi sepanjang trail nombor 3 ni, saya nak anda semua beri perhatian betul-betul, kerana anda pada PT3, anda adalah student PT3, maka mungkin ada soalan-soalan yang akan keluar pada peperiksaan nanti yang berkaitan dengan sejarah Melayu. Okey. Okey, jadi saya minta semua sekali bangun boleh? Okey, semua sekali bangun. Boleh. Okey, dia dalam masyarakat dalam silat Melayu, dia ada pergerakan-pergerakan yang menunjukkan adab dan ketinggian budi dan juga tamadun Melayu itu tersendiri. Saya ambil satu contoh, saya nak nanti anda ikut seperti mana kedudukan pasang, kedudukan adab dia. Ini kita panggil kedudukan adab. Dan bila kita dalam kedudukan adab, apabila mengadap raja-raja Melayu satu ketika dulu, selepas kita masuk ke Balai Rong Sasri, kita duduk dalam kedudukan adab, kemudian kita akan memberi, kita panggil sebagai salam. Jadi ini dia punya level ni, kena kepak ni. Salam, okey? Okey, salam. Okey, kemudian kita duduk dalam keadaan adab semula. Okey. Okey, sekali lagi. Adab. Okey, salam. Okey, adab. Okey. Okey, boleh duduk. Kalau lagi apa? Itu seni. Itu baru masuk bab adab dan seni. Dan dalam silat Melayu, seperti mana masyarakat bangsa lain, dia ada juga diselitkan dengan pergerakan-pergerakan jurus. Wah. Ah, ni suka. Okey. Jadi saya boleh panggil Cik Ridwan sini sekejap. Okey. Jadi Ridwan PT3. Dalam jurus Melayu yang unik kita ada gerakan kunci ataupun gerakan melepaskan kunci. Ah, mampus. Saya ambil satu contoh Cik Ridwan kepit saya sini. Boleh. Cik Ridwan kepit saya sini. Patut saya. Okey, kepit. Okey, dalam kedudukan begini, baik. Lelaki ataupun perempuan ketika berjalan, untuk kita melepaskan diri pada musuh, ya. Jadi ini saya tunjuk secara ringkas. Jika anda berminat, nanti boleh masuk kelas saya. Okay, bila mereka grip pada belakang, ya, kita alihkan perhatian ni, kita nak lepas tak boleh kan? Jadi kita hanya pusing ya. Cik Ridwan kita mari. Jadi bila Cik Ridwan dah baring, jadi kita banyak poin sini. Kita boleh bagi dia sini kan. Bagi lagi. Itu salah satu contoh. Ya, jika kita digerik daripada belakang. Jadi apabila kita dicekik daripada bahagian hadapan, contoh. Kan? Kita nak lepas pun susah, dicekik ke tangan tak kan? Selain daripada kita boleh buka kerukan dengan begitu, ataupun kalau mangsa dia orang besar, kelemahan tangan ni jika kita nak lepas kan, kita hanya perlu tarik jari kelengkingnya saja. Kita tarik aja jari kelengking. Jatuh. Orang kuat macam mana pun kita boleh tarik dan automatik Cik Ridwan. Jadi bila dah macam ni, kita main macam. Itu salah satu teknik dalam seni bela diri Itu secara ringkas, tidak masuk seni. Okey, terima kasih Cik Ridwan. Jadi saya nak cerita berkaitan dengan seni. Masyarakat Melayu, apabila ada pergerakan bunga, betul? Kita panggil bunga, betul? Bila bunga, kita panggil... Kan? Jadi sebenarnya pergerakan bunga tu melibatkan nafas. Okey. Nafas yang lahir dari pergerakan bunga Melayu, sebenarnya ia melibatkan kesihatan tubuh badan. Seperti mana kalau kita tengok dalam Kung Fu China, dia ada Tai Chi, kan? Dalam masyarakat Melayu, ia berkaitan dengan aliran nafas. Training nafas. Sebab tu apabila kita dalam kedudukan adab, kita dah bagi salam, kita duduk adab semula. Dalam keadaan adab ni, sebelum kita buka bunga Melayu, kita perlu tarik nafas. Tarik nafas. Kemudian kita lepas. Ron. Lepas tu? Tak
belum lagi. Okey. Jadi jika ada yang berminat nanti boleh masuk kelas saya, okey? Ha, dengan bayaran minima, yuran yang minima. Dan sebelum kita pergi ke trace seterusnya, trace yang keempat, kita ambil rehat 5 minit, okey? Baik, jumpa lagi.